Video detik-detik ditemukannya Dr. Faisal asal Sulawesi Tengah yang dikabarkan hilang selama 20 hari viral di media sosial. Pasalnya, dokter yang menghilang usai kecelakaan sepeda motor itu ditemukan di sebuah penginapan dengan wanita lain. Video penggerebekan sang dokter dengan wanita lain itu pun beredar di media sosial. Di antaranya diunggah oleh akun Instagram @andreli_48. Dalam video itu, terlihat sejumlah pria yang mendapati Dr. Faisal di dalam sebuah kamar. Dr. Faisal yang mengenakan kaos hitam nampak malu dan menutup wajahnya dengan tangan. Sedangkan si wanita yang mengenakan baju dasar terlihat duduk di atas kasur. Wanita itu pun langsung mengenakan kain hitam untuk menutup badannya.